Beralih ke berita selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan Waduk Narodong akan dimulai pada akhir tahun 2022. Akhirnya mau dibangun waduk baru. Hah? Waduk? Kok nasi uduk dibangun sih, Pak? Waduk, John. Bukan nasi uduk. Maklum, Pak. Lagi lapar nih. Emang kenapa sih, Pak? Kok senang banget pas dengar mau ada waduk baru? Ya, pasti seneng lah, John. Kita nggak perlu was-was banjir ketika hujan deras. Karena ya salah satu fungsi dari waduk kan untuk menampung jumlah air yang berlebih saat musim hujan. Nah, waduk ini dibangun dari uang pajak kita, John. Jadi, dengan kata lain kan, kita udah ikut menyumbang untuk mencegah banjir di berbagai daerah. Semoga setelah waduk ini dibangun, nggak ada banjir-banjir lagi ya, Pak.